sekitar sesi kempen pilihan raya umum DUN Sarawak termasuk pentingnya kebijaksanaan pengundi memilih bahan-bahan kempen di media sosial. Periksa lanjut bersama Bu Mawin langsung dari Bumi Kenyalang. Silakan Bu Ma. Salam sejahtera dan salam hormat. Dato' Ali Biju mengumumkan menarik diri daripada bertanding sebagai calon bebas di DUN Krian. Dalam kenyataannya yang disiarkan melalui laman Facebook dan WhatsApp rasminya, beliau menjelaskan penarikan dirinya dibuat setelah mengambil kira pandangan dan desakan daripada pimpinan masyarakat dan pengundi DUN N39 Krian. Langkah itu bagi memperkukuh tekadnya untuk meneruskan khidmat demi kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi di Krian dan Seratok. Sebaliknya berkata beliau akan memberi dukungan penuh kepada pencabarnya, calon gabungan Parti Sarawak GPS Friday Belik. Dato' Ali yang juga ahli parlimen P205 Seratok berkata beliau yakin muafakat itu adalah untuk meneruskan dan memperkukuh hubungan yang utuh di antara Perikatan Nasional dan GPS. Pada hari keempat kempen pilihan raya umum PRU DUN Sarawak yang ke-12, pematuhan prosedur operasi standard SOP calon-calon yang bertanding di daerah Meradong amat memuaskan. Ketua Polis Daerah Meradong Deputi Superintendent Sekam Anoy berkata, setakat ini kesemua calon akur serta mematuhi SOP berkempen yang telah ditetapkan. Mereka menggunakan kemudahan berkempen menggunakan platform media sosial. Untuk operasi pada kali ini, sepanjang tempoh pilihan ini kita menggunakan, setakat ini kita menggunakan 76 anggota dan anggota bantuan daripada IPK akan datanglah pada 16 hari bulan nanti, yang terdiri daripada pegawai dan anggota seramai 60 orang akan dikerah untuk membantu kita dalam kempen pilihan pada kali ini. Ujarnya, di premis tertutup seperti di dalam dewan atau di rumah panjang, kempen hanya boleh dihadiri oleh penghuni rumah panjang. Aktiviti berkempen di lokasi tumpuan ramai adalah dilarang sama sekali. Calon-calon yang bertanding juga diingatkan untuk tidak menggunakan kata-kata yang berbentuk hasutan. DSP Sekam ditemubual di Ibu Pejabat Balai Polis Daerah Meradong. Beliau turut memberi jaminan keselamatan orang ramai yang akan keluar mengundi memandangkan anggota-anggota yang ada semasa hari pengundian mencukupi. Dalam pada itu, pengundi harus bijak menilai bahan-bahan kempen dalam media sosial sepanjang PRU DUN Sarawak ke-12 kali ini. Ahli Parlimen Puncak Borneo, Dato' Willy Mongin berkata, ini kerana ketika ini media sosial dibanjiri bahan kempen yang mungkin tidak diketahui kesahihannya. Demikian nasihat yang diutarakan Ahli Parlimen Puncak Borneo, Dato' Willy Mongin. Sekarang ini mereka lebih mempunyai sumber maklumat yang lebih besar. Mereka boleh mendapat sumber maklumat daripada media cetak, daripada media sosial dan sebagainya. Dan mereka ini perlu ada kematangan dalam membuat pilihan. Namun begitu, ada juga di setengah-tengah kawasan yang sukar. Dan namun begitu, kita harus bekerja keras dan kita kena ada kesinambungan di antara jentera GPS dan juga jentera kita untuk kita mengurat langkah, untuk kita memperkasakan aktiviti-aktiviti untuk meraih undi supaya kita dapat kemenangan pada 18 hari bulan Disember ini. Beliau berkata demikian kepada RTM di Puncak Borneo Padawan hari ini. Mengulas lanjut, Dato' Willy berkata beliau akan memastikan kerjasama baik kerajaan negeri di bawah kepimpinan GPS dengan kerajaan persekutuan dapat diteruskan untuk membawa kemajuan di negeri ini. Tiga DUN di bawah Parlimen Puncak Borneo adalah Serembu, Tarat dan Mambong. Saudara, Sepauh merupakan sebuah pekan kecil yang terletak 10 km dari Jalan Betong Seratok. Walaupun mempunyai hubungan jalan raya yang jauh lebih baik berbanding tahun 1980-an, pekan ini masih agak kurang menyelah. Bagaimanapun, cadangan pembinaan lapangan terbang landasan pendek Stolpot di Bebuling dijangka membawa perubahan besar dalam lanskap ekonomi dan fizikal pekan ini dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Laporan lanjut bersama Rosita Ampung.
menyedari peranan penting pengangkutan udara dalam mencorak pembangunan sosioekonomi sesebuah kawasan. Kerajaan negeri meluluskan pembinaan lapangan terbang landasan pendek berbuling Stolport di Sepauh yang melibatkan perbelanjaan RM108 juta bermula Mac lepas dan dijangka siap pada 2023. Berbuling Stolport ini bakal menyediakan perkhidmatan kargo dan penumpang selari dengan objektifnya memacu pertumbuhan ekonomi bumi Kenyalang. Pembinaan Stolport adalah peranan penting kepada pembangunan ekonomi Sepauh dengan membuka banyak peluang perniagaan dan pelancongan. Dengan adanya jaringan pengangkutan yang baik, malah Sepauh Stolport juga mampu menjadi pusat bagi pengangkutan hasil-hasil pertanian yang bukan sahaja dari bahagian Betong. Pembinaannya dijangka memberi manfaat kepada kawasan sekitar daerah kecil Sepauh dari Lubuk Antu, Sri Aman dan juga Serike. Sektor pelancongan yang mampu diketengahkan di kawasan ini termasuk tekstil dan kraft selain menjadikan Sepauh pusat pemasaran produk pertanian dan hasil makanan. Pasaran kita di ekspor ni, terutamanya ke pasaran luar negara, kita memang memerlukan logistik yang memudahkan kita menghantar. Kita tahulah produk segar ini jangka hayat dia memang pendeklah, terutamanya dari segi buah-buahan yang segar. So usaha kerajaan yang membuat lapangan terbang yang berada di Betong amatlah kita alu-alukanlah. Ketika ini, beberapa projek pertanian telah dirangka di Sepauh dan kawasan sekitar. Harap kami di situ ada kilang, baru ada tempat kerja. Masih ada kilang ni, ada tempat kerja di situ. Masih ada kebun di situ. Kebun kecil-kecil je ada. Antara pembinaan yang sedang berjalan termasuk pembinaan sebuah lagi jambatan ikonik merentasi Sungai Paku, Taman Agro Berbuling, Taman Agro Lubuk Tamang di Debak, projek pertanian Tanjung Sebekut, pembinaan terminal makanan selain pembinaan pusat pengumpulan dan pemprosesan produk pertanian. Pembinaan projek bagi tujuan pengangkutan, perhubungan dan juga logistik seperti Berbuling Stolport di Sepauh ini memerlukan persediaan awal khususnya pelaksanaan projek-projek pertanian dan pengeluaran makanan selain penyediaan produk-produk pelancongan bagi membolehkan ia akan segera dapat beroperasi apabila ia siap pada 2023. Pekan Sepauh yang diwujudkan oleh masyarakat Cina Hakka pada 1946 yang mana ketika ini dapat dilihat pada bangunan blok-blok kedainya mempunyai dua pemandangan berbeza. Di belakang saya ini kalau dapat dilihat bangunan blok kedai dua tingkat separuh kekal yang masih mengekalkan struktur binaan lama, manakala di sebelah kiri saya ini bangunan dua tingkat, bangunan konkrit yang baru saja siap dibina berkonsep moden. Dan sudah tentu Pekan Sepauh ini nanti dalam tempoh beberapa tahun akan datang tidak lagi sekadar di pinggiran, maksudnya tidak lagi sekadar menjadi laluan pintasan buat pengunjung-pengunjung dan penduduk sekitarnya. Turut diberi perhatian keperluan sosial dan pembangunan modal insan melalui pembinaan Kompleks Sukan Sepauh, Balai Polis Sepauh yang baharu, Pusat ICT, pembinaan Giat Mara dan pembinaan 14 unit pasar baharu di Sepauh. Kepesatan projek yang sedang berjalan ini membawa potensi besar untuk daerah kecil Sepauh diangkat statusnya sebagai sebuah daerah penuh. Rosita Ampong bersama juru kamera Muhammad Najib Mustafa, Sepauh Sarawak untuk Berita RTM. Baik, pelbagai inisiatif bantuan mahupun dana yang disediakan kerajaan nyata memberi impak positif kepada komuniti perniagaan, terutama industri kecil dan sederhana IKS. Ini diakui pengusaha Songket Sri Gedong, Ramtini Newati Ramli yang merupakan salah seorang penerima manfaat bantuan. Ramtina Wati kini mampu tersenyum bangga kerana tenunan songketnya kini berjaya menembusi pasaran luar negara hasil strategi pemasaran dan sokongan daripada agensi kerajaan yang terlibat. Di antaranya adalah Kraft Tangan Malaysia, Cawangan Sarawak. Mereka sering membantu saya dari segi bahan mentah dan juga pihak Pharma membantu saya pada 2017 dengan memberi saya sebuah
bengkel tenun songket. Dan saya juga adalah usahawan ACDC di mana saya banyak dibantu untuk mempromosikan produk-produk saya di luar daripada Sarawak, Kuching Sarawak. Songket keluaran Seri Gedung dijual dengan harga RM1,800 bagi songket dengan reka bentuk biasa. Harga yang ditawarkan pernah mencecah RM20,000 berdasarkan bahan mentah dan reka bentuk yang digunakan bergantung kepada permintaan pelanggan. Namun keunikan songket Sarawak menyebabkan permintaannya tidak pernah surut. Ini adalah antara songket yang dihasilkan di Seri Gedung Songket ini, yang mana ia mempunyai pelbagai jenis corak dan ada antaranya adalah corak tradisional yang dahulu kala, dan juga ada juga yang dihasilkan corak yang telah diinovasikan. Dan seperti yang saya gayakan ketika ini, songket ini adalah kain belatak bunga pecah lapan yang berharga RM5,200. Dan songket ini mempunyai pesonanya tersendiri kerana ia boleh digayakan di sebelah dalam dan juga di sebelah luar kerana ia mempunyai corak yang sama. Siti Ada Alik melaporkan untuk Berita RTM. Baik, saudara, kita beralih ke perkembangan seterusnya. Cubaan menyeludup keluar barangan kawalan bersubsidi berjaya dipatahkan pasukan gerakan UMNO PGA dalam satu operasi semalam di Jalan Stephen Yong, Kuching. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Sarawak, Dato' Stanley Tan dalam satu kenyataan media berkata, mereka menerima kes serahan barangan sitaan oleh PGA kira-kira pukul 12.30 hari. Barang rampasan tersebut ialah minyak diesel berjumlah 13,400 liter dengan nilai anggaran RM28,810. Turut disita dua buah lori. Katanya keseluruhan nilai rampasan berjumlah RM64,810. Dato' Stanley berkata siasatan awal oleh KPDNHEP Sarawak mendapati orang kena tuduh OKT seorang lelaki warga tempatan tidak memiliki permit menyimpan barang kawalan tersebut. Kes disiasat di bawah Seksyen 20-1 Akta Kawalan Bekalan 1961 iaitu menyimpan barang kawalan di tempat yang tidak dilesenkan oleh pengawal bekalan. Beliau dalam pada itu memaklumkan pihak kementerian dan kerjasama jabatan serta agensi penguatkuasa akan terus sentiasa memantau, menjalankan pemeriksaan dan mengambil tindakan tegas dari semasa ke semasa untuk menangani ketirisan barang kawalan bersubsidi. Penubuhan lebih ramai pasukan bomba sukarela melibatkan golongan muda mampu meningkatkan semangat kesukarelawan terutama di kawasan kampung dan rumah panjang. Calon Dewan Undangan Negeri Senadin, Datuk Sri Lee Kim Shin berkata, lebih ramai individu yang menyertai pasukan sukarelawan ia dapat membantu anggota bomba yang berada jauh dari lokasi kejadian. Selain itu, Datuk Sri Lee juga berkata ia juga membantu pihak bomba khususnya dalam operasi lain yang memerlukan tenaga yang ramai. Beliau turut menegaskan kepentingan tentang kesedaran sivik yang perlu dipengukuhkan dalam kalangan penduduk terutama di Senadin bagi mengelak berlakunya kebakaran terbuka yang sering berlaku membabitkan semak dan beluka di kawasan berkenaan. Beliau berucap dimiri pada perasmian program Sama Camp tahun 2021. Program kolaborasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon Miri bersama Petronas itu antara lain bertujuan melahirkan penduduk yang peka terhadap keselamatan. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dengan sokongan Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan komited mempertingkat potensi industri ekopelancongan menerusi inovasi pembangunan produk asli daripada kepelbagaian biologi di negeri ini. Menurut Naib Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB yang juga merupakan calon gabungan Parti Sarawak GPS bagi Dewan Undangan Negeri Asajaya, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, pembangunan dalam bidang perubatan tradisional diyakini mampu meningkatkan penyelidikan ke atas sumber asli di Sarawak. Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata ia sekaligus membuka ruang kepada pakar penyelidik, ahli akademik serta usahawan dari dalam dan luar negeri untuk berkunjung ke negeri ini. Selain itu, ia juga mengetengahkan penglibatan komuniti setempat untuk berkongsi maklumat dalam pembangunan produk asli yang terbaik.
Justru beliau berharap agar inisiatif Unimas ini akan diteruskan agar satu industri ekopelancongan yang lebih mampan dapat dibangunkan sekaligus memberi manfaat kepada semua pihak terlibat. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh Setiausaha Tetap Kementeriannya, Hi Chang Ki, pada perasmian persidangan dan pameran produk asli, perubatan tradisional dan herba di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Persidangan tiga hari itu melibatkan lebih 100 orang peserta secara fizikal dan maya. Baik saudara, sekian perkembangan berita dari Sarawak. Patuhi prosedur operasi standard sepanjang pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-12 ini. Hashtag kami milih yang sahih di berita RTM. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan Alif.